Iya, Kak Yusa. Halo, Rin. Gimana novelnya? Aman. Deadline-nya minggu depan loh. Tinggal bagian ending aja sih, Kak. Oh, oke deh. Jangan lupa loh, Rin, minggu depan deadline-nya. Tahu sendiri kan Bu Rosa cerewetnya gimana kalau sampai minggu depan novelnya belum beres? Iya, Kak. Ya udah deh, Rin. Bye. Gak usah lihat-lihat, aku bete sama kamu. Tapi kangen. Tahu nggak, hari ini tuh aku stres banget. Pusing tiap hari diteleponin penerbit. Padahal kan bikin cerita yang menarik tuh nggak gampang. Ih, ngomong dong, jangan diem aja. Namaku Karina, dan aku sedang rindu seseorang. Wow, ngaretnya bisa sampai 2 jam ya, Bunda. Sorry, Rin, macet banget soalnya. Gila ya, Bandung sekarang macet banget. Gak tahu deh gue, mungkin gara-gara cicilan mobil sekarang daripada murah-murah, jadi macet di mana-mana. Oh iya, by the way, lo udah ya pesen? Udah, apa pesen di sana? Kita cek dulu. Udah, cantik kok. Tadi kena panas tuh sih. Gue betul ya sih? Malis. Bagus. Oh iya, Bedwe, novel lo kayak gimana? Dikit lagi sih. Bu Rosa pengennya di akhir cerita lebih dramatis gitu katanya. Nah jadi, di akhir cerita si tokoh utamanya tuh bakal gue bikin... Karina, kalau misalnya lo bilangin dia sekarang, kan seru dong gue bacanya. Oh, hai. Iya ya. Tapi dijamin seru deh cerita yang gue tulis. Pokoknya lo harus jadi pembaca pertama. Gak mau tahu. Titik. Iya, bawel. Oh iya, hari ini lo jadi kan nginep di rumah gue? Jadi gak ya? Jadi dong. Please, please, please. Gue suntuk banget tau nulis sendirian. Iya. Gue curiga lo kangen ya sama gue. Banget. Jadi deh, sebentar deh gue mau pesen dulu. Oke. Kumaha tempatnya? Halus euy. Benernya. Benahun. Iya tuh. Orang biasa nongkrong di dieu. Kumaha kalian teh jadina? Putus weh. Ah, gitu weh lah. Abah, Erik mesin mall. Sekalian ditraktir ke orang. Asik. Apa duit kia, mana? Oh iya tuh. Ngepetnya. Sujon iya mah. Aduh, orang tuh sebenernya mah tengenah. Ditraktir kia, teh. Aduh, tong ah. Nah, buru-buru. Dan naon. Oke tuh. Orang yang pesen tahu cabai garam 1, kopi susu, air mineral, kentang goreng. Eta mah ngarampok atuh. Ternyata direk traktir. Oke. Tahu cabai garam. Cabai garam. Kopi susu, air mineral. Kela. Saya kopi keur naon meuli air mineral? Ya biar enggak seret atuh. Oke lah.
Sip, mantap. Karina? Iya. Karina kan ya? Yang dulu sekolah di SMP 1? Iya. Dirga? Ingat? Dirga... Oh, yang suka berantem kan ya? Oh, itu kan dulu. Sekarang udah gak lagi. Cinta damai ya? Udah berapa tahun berarti kita gak ketemu ya? Berapa tahun ya? Lama sih. Kamu banyak berubah ya sekarang? Berubah? Berubah gimana? Brewokan. Oh, ya ginilah aku sekarang, brewokan. Kamu juga beda tau sekarang. Emang apa? Ya jadi jauh lebih cantik. Makasih. Sama-sama. Oh iya, kamu lagi sibuk apa sekarang? Nulis novel sama kuliah paling. Keren. Ya gitulah, masih coba-coba. Kamu sibuk apa? Aku kunang-kunang. Kunang-kunang? Kunang-kunang. Kuliah nangkring, kuliah nangkring. Oh, kirain. Siapa ya? Tebak. Clue-nya tukang berantem waktu SMP. Oh, Dirga. Lagi sibuk? Enggak kok. Yes. Kenapa? Enggak apa-apa. Seneng aja. Seneng karena? Seneng bisa ngobrol sama kamu. Waktu SMP aku mah enggak berani ngobrol sama kamu. Takut soalnya. Takut kenapa? Ya, takut. Takut itu cinta. Duh, bentar ya. Wah, bahaya. Kertasku hilang. Kertas apa? Contekan. Contekan? Iya, kalau ngobrol sama cewek cantik tuh aku suka gugup. Jadinya bikin contekan. Tapi sekarang contekannya hilang. Jadi bingung mau ngobrolin apa. Kalau ngobrolin masa depan kayaknya kecepetan gak sih? Dasar. Perempuan yang tadi teman kamu. Yang mana? Yang duduk sama kamu. Oh, iya. Teman kuliah sih. Kenapa? Cantik. Tapi tetap cantikan kamu. Fitnah. Aku serius. Makasih. Sama-sama. Besok pagi sibuk? Enggak sih kayaknya. Kenapa? Main yuk. Kemana? Rahasia. Kok rahasia? Ya, rahasia. Tapi aku jamin kamu pasti senang. Boleh. Ya udah. Kalau gitu mending kamu share lokasi. Biar nanti aku bisa jemput kamu. Bentar. Dah. Yes. Kenapa? Jarak rumah kita gak terlalu jauh ternyata. Aku jadi bisa sering modus. Dasar. Udah dulu ya, mau mandiin Jamal. Jamal? Motor aku, Jamal namanya. Oh, kirain. Malam-malam gini nyuci motor. Iya, belum mandi soalnya, bau. Good night, Kirana. Ih, Karina. Iya, Karina. Tidur nyenyak ya. Thank you.
Deh, apa lo sim-sim sendiri? Enggak apa-apa. Udah dari tadi ya? Lumayan lah. Hitung-hitung camping depan rumah kamu. Siap? Siap. Aku pernah naksir kamu. Terus aku pernah naruh boneka anjing di bawah meja kelas kamu. Aku kasih tulisan buat Karina. Oh, jadi kamu yang ngasih boneka anjing itu? Iya. Udah gitu matanya hilang satu lagi kan? Iya. Itu boneka bekas adik aku. Aku mau beli yang baru tapi gak punya uang. Jadi aku kasih itu. Gak apa-apa. Makasih ya. Sama-sama. Cobain deh. Enak? Ya, gitu deh. Aku udah capek sama semuanya. Kayaknya mending ikutin kata Bunda deh. Jadi pegawai kantoran aja, bukan malah jadi penulis novel. Emang, kamu mau kerja 9 to 5 monoton setiap hari? Semakin dewasa, kamu harus terus belajar buat bikin keputusan sendiri. Apalagi soal impian kamu. Gagal dan salah, urusan belakangan. Yang penting berani.
sampai. Hmm? Udah sampai. Tuh, rumah kamu. Makasih, Mang Ojek. Jangan lupa bintang 5-nya ya, Neng. Bentar deh. Itu kayaknya ada... Ada apa? Iler kayaknya. Kenapa? Canda. Ih, kirain beneran. Malu tahu. Mejanya aku cuci dulu ya. Boleh. Mau masuk dulu? Duh, jangan kecepetan ah. Belum siap buat ketemu orang tua kamu. Nih, apaan sih? Aku pulang ya. Hati-hati. Kenapa motornya? Motornya suka pengen nginep kalau habis nginep dia cantik. Dasar. Duh, nyala. Matiin, nanti susah lagi loh. Karina, pacaran yuk. Pacaran? Mau? Mau nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yes, alhamdulillah. Langsung sholat aku mana? Ye, pacaran. Apaan sih? Janji itu masih teringat jelas dalam ingatanku. Dia gak mungkin lupa kan sama janjinya sendiri. Dirga. Dirga. Dirga, kenapa? Gak apa-apa. Besok pagi aku harus pergi keluar kota. Kemana? Kok ngedadak? Ada urusan. Urusan apa sih sampai mendadak gini? Kamu gak perlu tahu. Aku kan pacar kamu, aku berhak tahu gak dong. Gak semua urusan aku harus kamu tahu, Karina.
aku kabarin kalau urusanku udah beres. Janji. Gak lama ya, janji. Rin, Karina, Rin, lo belum bangun ya? Rin, Karina, Rin. Rin, lo kenapa lagi sih? Dirga lagi ya? Dia masih belum ngabarin lo juga. Rin. Rin. Rin, lo gak bisa kayak gini terus dong. Gue sedih tau liat lo kayak gini. Rin. Udah ya, mending hari ini kita hangout. Ayo dong Rin, lo gak bisa kayak gini terus. Emangnya lo gak sumpek seharian di kamar? Gak mau, mager. Kalau beli es krim mau? Mau, jadi gue mandi dulu ya, bentar. Disobok es krim aja cepet. Kalau menurut gue nih ya, mending lo cari pacar baru deh. Enggak, maksud gue tuh gini loh Rin, secara lo kan cantik. Mau dilihat dari kiri, kanan, atas, bawah, lo tuh tetap cantik. Lagian siapa sih yang gak suka sama lo? Ada, Anton. Ya itu kan keras lo waktu SD, beda dong Karina. Lagian ya, gue tuh yakin kok, pasti di luar sana tuh banyak yang naksir sama lo. Bahkan yang jauh lebih ganteng daripada Dirga. Jadi udah deh, lo gak usah mikirin cowok yang profesinya tuh cuma tukang ghosting. Udah hampir sebulan Rin dia ngilang tanpa kabar. Lo gak mungkin dong galauin dia terus. Novel lo aja sampai sekarang belum beres-beres kan gara-gara itu. Gue tuh ya sedih ngeliat lo kayak gini terus. Gue takut ketika lo nunggu sesuatu yang gak pasti itu, malah jadi kecewa pada akhirnya. Lo harus move on, Rin.
Karina? Karina, Karina, Karina tunggu, dengerin aku dulu. Aku tahu aku salah. Aku udah bohong sama kamu tentang pergi keluar kota. Aku udah bohong sama kamu dan aku minta maaf. Tapi dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Hampir satu bulan aku nunggu kamu. Aku nunggu. Hampir satu bulan aku nunggu kamu kayak orang bego. Kayak dikasih kabar sekalipun. Ditinggal ngilang gitu aja. Terus tiba-tiba sekarang aku ketemu kamu dan... Dan yang lebih konyolnya lagi, orang yang aku tunggu malah asik berdua sama cewek lain. Aku sekonyol ini buat kamu. Oke. Aku tahu aku salah. Maaf. Aku minta maaf, Karina. Tapi aku sama sekali gak ada niatan mainin hati kamu. Perempuan yang kamu lihat tadi namanya Cindy. Dia mantan aku, Karina. Tepat 2 minggu sebelum aku ketemu kamu, itu adalah hari di mana aku baru putus sama Cindy. Lalu akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama. Kita mulai jalan bareng-bareng. Dan itu adalah hari-hari terindah aku, Karina. Sampai akhirnya hubungan kita punya nama. Tapi tiba-tiba aja Cindy nelpon aku. Halo, Mbak. Kenapa lagi sih? Aku mau kita ketemu sekarang. Ada penting yang harus aku omongin. Dia nyuruh aku datang ke rumahnya. Dirga. Kenapa lagi sih? Dan ketika aku sampai rumahnya, aku nggak tahu gimana caranya bilang ke kamu. Bareng aku. Aku tahu aku bajingan. Maaf. Aku minta maaf, Karina. Selama ini aku berusaha buat nyelesain masalah ini. Aku gak pengen kamu tahu tentang ini. Aku harap kamu bisa tanggung jawab sama apa yang kamu perbuat. Simpen maafnya buat diri kamu sendiri. Mulai sekarang, hubungan kita gak lagi punya nama. Karina, Karina tunggu. Aku antar kamu pulang, ya? Karina, Karina. Ku tuliskan cerita pada bentang hitam langit malam, terbisikkan dalam diam, sampaikah padanya
ku sampaikan berita tentang tanya lama yang tersimpan. Ku kirimkan jelang pejam, sampaikah di sana? Sudahkah kau membacanya? Pesan di balik awan, karena bila pagi dia yang ku nanti akhirnya datang. Namun, kini hubungan kami yang pergi. Rasanya semakin lama semakin sulit menjalani hari. Dia yang pernah aku rindu, dia yang pernah aku tunggu, kini benar-benar harus hilang dari kehidupanku. Setahun sudah berlalu. Banyak hal hebat yang aku alami saat itu. Nilai kuliahku bagus-bagus, orang-orang baru, dan ya, aku belajar bahwa kegalauanku saat itu hanya perihal waktu untuk menyembuhkannya. Beberapa orang memang ditakdirkan datang hanya sekedar singgah. Sampai suatu hari, mereka akan benar-benar pergi dari hidup kita. Aku bersyukur atas kehadirannya saat itu. Walaupun dia hanya sekedar singgah, namun tetap saja, dia adalah orang yang pernah sepenuh hati berusaha membahagiakanku. Iya, Kak. Gimana, Rin? Udah siap cetak belum? Beres, Kak. Kayaknya udah harus nyiapin sesi Q&A deh. Widih, Fede bener. Belum juga di-approve sama Bu Rosa. Harus dong, Kak. Iya, percaya deh sama tulisan kamu. Ditunggu siang ini di kantor ya, Rin. Bye. Bye. Halo sayang. Halo. Kamu di mana sih? Kok lama banget nyampenya? Aku udah diteleponin penerbit tahu disuruh ke sana. Iya, ini lampu merahnya lama banget, tapi bentar lagi nyampe kok. Pokoknya harus ngebut. Jangan deh. Jangan ngebut, biasa aja. Nanti kalau ngebut kamu kenapa-napa? Cie, perhatian. Ya udah deh, tunggu sebentar ya. Love you. Love you too. Nyampenya. Sebentar, Riko. Aku belum beres makeup tahu. Kamu kok cepet banget sih nyampenya? Ngebut pasti ya. Kan aku udah bilang jangan ngebut. Karina. Hello. How have you been, love? I hope everything is well with you. Mm-hmm.
sound, just a little name to me. Maybe we could be a little bit more honest, though, with me, with you. Little mind.